أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. setelah beberapa hari yang lampau, kita telah memperingati tragedi Ashura 10 Muharram suatu tragedi yang menimpa Islam dan kaum muslimin suatu peristiwa yang sangat menyakitkan hati bagi orang-orang yang beriman <tuh> kenapa? karena peristiwa tersebut berhubungan langsung dengan Islam berhubungan langsung dengan Al-Qur'an dan berhubungan langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahlul bait yang terbunuh di Karbala adalah putra Rasulullah, cucu Rasulullah salah seorang ahlul bait Nabi yang disucikan yaitu Sayyidina Hussein bin Ali, Alaihis Salam, serta para keluarganya yang dicintai dan para sahabatnya yang setia. <tuh> Peristiwa tersebut layak dan patut diperingati oleh seluruh kaum muslimin karena tidak satu pun yang meragukan bahwa peristiwa tersebut terjadi. Semua kaum muslimin, semua ulama, semua sejarawan muslim meyakini, mempercayai bahwa peristiwa tersebut terjadi dan yang membunuh Cucu Rasulullah adalah Yazid bin Muawiyah Bin Abi Sofyan Di banyak hadis yang tercatat di dalam kitab-kitab Al-Sunnah dan Syiah Bagaimana Rasulullah menangisi Kesahidan Al-Hussein di Karbala Dengan demikian semakin tertegaskan bahwa peringatan Ashura dan memperingati kesyahidan Sayyidina Hussein bukanlah suatu hal yang bid'ah karena Rasulullah sendiri yang menangisi Sayyidina Hussein persoalan bentuk-bentuk peringatan itu tidak menjadi masalah tapi, semua ulama juga sepakat bahwa di dalam peringatan tersebut, kita tidak boleh melakukan hal-hal yang membahayakan jiwa dan membahayakan kehidupan kita, seperti banyak yang dilakukan oleh beberapa orang yang tidak mengikuti perkataan-perkataan, dan nasihat-nasihat para ulama. <tuh> Pada kesempatan ini kita memperingati 40 hari kesahidan Sayyidina Hussain. Di banyak hadis kita diperintahkan untuk menziarahi pusara Sayyidina Hussein yang dikenal dengan ziarah Arba'ain. <tuh> dan kaum muslimin dengan tidak mengenal sunnah dan Syiah itu setiap 40 hari ke Sayyidina Hussein dengan berjalan kaki dari berbagai penjuru daerah, di Irak itu menziarai Sayyidina Hussein, keluarga dan para sahabatnya di Karbala. <tuh> Fokus kita pada hari ini adalah membincangkan tentang. Imam Ali Zainal Abidin yang merupakan imam keempat dari mazhab Ahlul Bait Nabi. <tuh> imam Zainal Abidin itu hidup pada masa Imam Ali dan mendapatkan menyaksikan secara langsung kekuasaan Imam Hasan dan Imam Hussein dan beliau pula menjadi saksi mata saksi sejarah terjadinya peristiwa Karbala yang menyebabkan terbantainya begitu banyak keluarga Rasulullah dan para sahabatnya beliau hadir di Karbala Beliau tidak terbunuh dan tidak ikut berperang karena beliau sakit pada saat itu. Imam Ali Zainal Abidin atau yang dikenal dengan Imam Sajjad telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai imam keempat pengganti Imam Hussein alaihissalam. tidak diragukan mengenai keulamaan, mengenai keilmuan, kefakian dan kewaraan dari Imam Zajjad ini. Semua ulama sepakat. Baik sunni maupun syiah tentang kefakian dan kealiman serta kewaraan Imam Sajjad. Di sisi lain Begitu banyak hadis yang menegaskan bahwa imam keempat setelah Imam Hussein alaihissalam adalah beliau. Kita ketahui bahwa Imam Sajjad hadir di Karbala dan menyaksikan tragedi tersebut dan beliau pula yang menjadi tawanan perang pasukan Yazid, yang diarak dari Karbala menuju Kufa dan dari Kufa menuju Syam, di dalam perjalanannya beliau dirantai tangan dan kakinya, serta diborgol lehernya oleh para serdadu Yazid bin Muawiyah. Di banyak tempat Imam Sajjad alaihissalam memberikan informasi kepada masyarakat muslim di Kufa dan di Syam pada saat itu bahwa Imam Hussein alaihissalam berada di dalam kebenaran. Terutama di Syam masyarakat saat itu rupanya tidak banyak mengenal Imam Hussein alaihissalam. Jadi ahlul bait Nabi di kota Syam, di Mask, itu ditutupi sedemikian rupa oleh Muawiyah dan anaknya Yazid. Sampai-sampai dikatakan bahwa dan dipercayai oleh masyarakat saat itu bahwa Sayyidina Hussein merupakan orang non-muslim kafir yang ingin menyerang masyarakat Islam jadi berbagai macam fitnah-fitnah yang dihembuskan oleh Yazid untuk membenarkan untuk membenarkan perbuatannya membantai Sayyidina Hussein di Karbala kehadiran Imam Sajjad alaihissalam di Syam sebagai tawanan dan memanfaatkan kondisi saat itu adalah berupaya menjelaskan kepada masyarakat siapa Ahlul Bait itu dan siapa sosok-sosok Ahlul Bait. Imam Sajjad menjelaskan kepada masyarakat bahwa Sayyidina Hussein salah seorang dari Ahlul Bait Nabi yang disucikan. Imam Hussein bukanlah orang kafir yang berupaya menghancurkan masyarakat muslim. Sayyidina Hussein bangkit untuk menegakkan agama Rasulullah yang sudah ditinggalkan saat itu. Sayyidina Hussein bangkit melawan bid'ah-bid'ah yang di tetapkan yang dilakukan atas nama agama. Dan itulah salah satu misi yang dilakukan oleh Imam Sajjad dalam setiap kesempatan. Di Kufa, di Syam, maupun di Madinah saat itu. Dan Imam Sajjad kita ketahui karena beliau yang menyaksikan langsung keadaan dan peristiwa pembantaian Sayyidina Hussein dan keluarganya itu sedemikian sedih atas kejadian tersebut. Dikisahkan bahwa setiap kali budak Imam Sajjad alaihissalam membawakan air dan makanan untuk berbuka, setiap kali melihat air dan makanan tersebut, Beliau berkata Putra Rasulullah yakni Sayyidina Hussein terbunuh dalam keadaan haus dan lapar Setelah itu beliau mengucurkan air mata yang deras sehingga membasahi air minum dan makanannya Itu terjadi 40 tahun setelah peristiwa Karbala. Jadi Imam Ja'far alaihissalam mengisahkan bahwa Imam Sajjad terus menerus menangis tiap hari menangis selama 40 tahun. Setiap kali berbuka beliau menangisi tragedi tersebut. Beliau dikenal sebagai imam yang sangat abid, sangat terkenal dengan ibadah-ibadahnya, puasanya setiap hari, dan ibadah-ibadah malam. <tuh> Di masa Imam Sajjad alaihissalam ada empat peristiwa besar yang terjadi. Pertama peristiwa Karbala, kedua peristiwa Harra, yakni pembantaian masyarakat Madinah yang melepaskan bayatnya kepada Yazid, pasukan Yazid setelah membantai Sayyidina Hussein itu membantai masyarakat Muslim di Madinah. Begitu banyak para sahabat Nabi yang syahid di sana. Begitu banyak perempuan-perempuan yang ternodai diperkosa oleh pasukan Yazid saat itu. Peristiwa tersebut tercatat dalam sejarah yang dikenal dengan peristiwa Hara. Jadi, masyarakat Muslim setelah terbunuhnya terbantainya cucu Rasulullah itu melepaskan bayatnya kepada Yazid. Setelah peristiwa hara ada lagi kebangkitan peristiwa yakni suatu kebangkitan dari orang-orang yang bertobat yang dikenal dengan kebangkitan tawabin. Jadi orang-orang yang bertobat karena tidak membantu Sayyidina Hussein atau orang-orang yang bertobat dari Ikatan atau bayat yang dilepaskan ketika berbayat kepada Sayyidina Hussein. Setelah itu, ada namanya peristiwa kebangkitan Muhtar di masa inilah. Pada kebangkitan inilah Yazid bin Muawiyah terbunuh dan kepalanya pun dipisahkan dari badannya Sejarah tidak mencatat di mana kuburan Yazid bin Muawiyah Berbeda dengan ayahnya kuburannya berada di Suriah saat ini <tuh>, <tuh> Imam Sajjad alaihissalam atau yang dikenal dengan begitu banyak gelar yang diberikan kepadanya itu tercatat di dalam sejarah meninggalkan dua karya besar yang pertama Sahifah Sajjadiyah yang berisi doa-doa yang kedua adalah Risalatul Hukum yang berisi hak-hak yang mesti dijalankan oleh kaum muslimin. <tuh> Dua karya ini sangat besar dan sangat agung. Dan itu mencerminkan siapa Imam Sajjad yang sebenarnya. Kalau kita mempelajari Saifah Sajjadiyah, di situ bukan sekedar doa dalam pengertian permintaan, tapi segala ma'rifat tentang agama. Ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, dan segala persoalan-persoalan lain yang berhubungan dengan Islam, itu dihadirkan dalam bentuk doa-doa. Begitu pula karya yang dinisbatkan kepada beliau adalah risalatul hukum. Menyangkut hak-hak kaum muslimin Kaum mukminin berhubungan dengan Allah, berhubungan dengan alam sekitarnya, berhubungan dengan kaum mukminin, kaum muslimin, dan berhubungan dengan hak-hak manusia secara umum. Pada kesempatan ini, izinkan saya mengutip satu hadis dari Imam Zainal Abidin yang insya Allah kita akan mendapatkan berkah dan manfaat dari hadis tersebut. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan di dalam Tuhaful Uqul halaman 204 dan Biharul Anwar jilid 78 halaman 41 hadis ketiga. قال عليه السلام ما من شيء أحب إلى الله بعد معرفته من عفة بطن وفرج وما شيء أحب إلى الله من أن يسأله Artinya, Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah setelah memakrifatinya. Setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain daripada kesucian perut dan kesucian kemaluan. Begitu pula tidak ada sesuatu yang dicintai paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali meminta hanya kepadanya. Di dalam hadis ini Imam Sajjad alaihi salam mengungkapkan tiga poin yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kesucian perut, yang kedua adalah kesucian kemaluan, yang ketiga adalah meminta hanya kepada Allah swt. Jadi setelah kita mengenal Allah swt, mengenal zatnya dalam pengertian yang umum dan mengenal sifat-sifatnya dan perbuat. Menurut Imam Sajjad, ada tiga hal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita mengenalnya. Apa itu? Kita menjaga perut kita, menjaga kesucian perut kita dari segala hal-hal yang haram dan diharamkan oleh Allah dan Rasul kedua menjaga kesucian kemaluan dari segala bentuk hubungan seksual yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya pada kesempatan ini saya akan juga mengutarakan berbagai hadis dari Rasulullah dan para imam ahlul bait nabi tentang pentingnya kesucian perut dan kesucian kemaluan. Jadi yang menarik kesucian perut dan kesucian kemaluan itu memiliki kaitan erat dengan keimanan kita pada Allah Subhanahu wa jadi saya memandang bahwa ketika orang mampu selama hidupnya tidak memakan makanan haram dan makanan-makanan yang subhat, yang makruh maka keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya terjaga tapi semakin sempurna. Jadi ada kaitan yang erat antara keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan kita yang terus-menerus berhubungan dengan perut. Apa yang kita masukkan di dalam perut, itu sangat penting di dalam agama ini. Dan apapun yang berhubungan dengan kesucian, kemaluan Kita dilarang mendekati zina, la kerabu zina Jadi hal-hal yang mendekatkan manusia kepada zina Itu dilarang Banyak faktor yang bisa menyebabkan orang terjatuh ke dalam persinaan jadi, hal-hal yang berhubungan yang mendekatkan dengan zina itu hal yang dilarang, begitu pula dengan zinanya sendiri. Jadi, perzinahan adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu memiliki pengaruh yang sangat signifikan berhubungan dengan keyakinan dan keimanan serta kesempurnaan kita sebagai manusia. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, <tuh> di dalam satu hadis, Imam Ali bersabda, "Bahwa janganlah..." menjadikan kehidupan itu untuk makan. Tapi makanlah untuk hidup. Jadi di sini Imam Ali menyatakan bahwa jangan kita bersemboyan hidup untuk makan. Tapi makanlah seperlunya untuk kehidupan. Makanlah apa-apa yang bisa mempertahankan kehidupan kita di dunia ini. Karena kita ketahui salah satu kebutuhan primer manusia yang berhubungan dengan jasmani adalah makan dan minum. Tapi makanlah dan minumlah secukupnya demi mempertahankan kehidupan kita. Jadi bukan hidup untuk makan. Nah, itu lain. Nah apa hubungannya dengan mempertahankan dan memelihara kesucian perut? Nah ini, orang-orang yang punya slogan hidup untuk makan itu jelas. Dia tidak lagi memilah dan memilih mana makanan-makanan yang halal dimakan dan yang lebih tinggi mana makanan makanan yang makro semuanya dimakan apa yang bisa dimakan lezat dan nikmat dengan tidak mempertimbangkan apakah itu haram atau halal ia akan memakannya jika punya slogan seperti itu <tuh> Dari Rasulullah beliau bersabda di dalam hadis halaman 424 jilid 66 Biharul Anwar Beliau bersabda inna na'kulu wala nashba kami makan tapi kami tidak kenyang Di sini juga menegaskan bahwa salah satu hal-hal yang sangat penting di samping kita memperhatikan uh, mana makanan-makanan yang halal dan haram, hal yang penting adalah yang juga menjaga keimanan kita adalah. tidak makan sampai kenyang. Karena orang yang makan sampai kekenyangan itu akan mempengaruhi spiritual seseorang. Di dalam banyak hadis Imam Ali bersabda, orang yang makan kenyang itu menutup cahaya makrifat yang akan sampai ke hatinya. Karena itu, Rasulullah mengajarkan kepada kita, "Makanlah, tapi jangan sampai kekenyangan." Karena kekenyangan itu memiliki efek yang negatif terhadap perkembangan dan kesempurnaan spiritualitas manusia. Di sisi lain, orang yang makan banyak kekenyangan itu, di samping memiliki efek negatif terhadap spiritualitasnya juga memiliki efek negatif terhadap kesehatan jasmaninya. Orang yang banyak makan, kata Rasulullah itu adalah pintu hadirnya berbagai macam penyakit. Dan itu sudah ditegaskan dan dibuktikan juga oleh kedokteran saat ini. <tuh> Jadi faktor yang di samping kita menjaga kesucian makanan dan kemaluan kita yang juga penting diperhatikan adalah bahwa kita di samping memakan makanan yang halal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi juga kita tidak berlebih-lebihan di dalam Makanan dan minuman, karena orang yang kenyang terlalu kenyang, makan dan minum itu memiliki efek-efek negatif di dalam spiritualitas dan kesehatan jasmaninya. Kita bisa lihat lagi hadis bagaimana efek yang positif orang yang makan tidak kekenyangan. <tuh> Rasulullah bersabda di dalam kitab Biharul Anwar jilid 70 halaman 71. Beliau berkata bahwa lapar maksudnya tidak terlalu kenyang itu akan mem memberikan cahaya hikmah. Sementara kekenyangan itu akan menyebabkan seseorang itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah bersabda, janganlah makan terlalu kenyang karena akan menutup cahaya ma'rifat di dalam hati-hati kita. dan orang yang kenyang atau terlalu kenyang pada malam hari itu akan sangat sulit menjauh sangat sulit melaksanakan amalan-amalan yang menyebabkan ia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala Di dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda Bahwa Kekenyangan itu Bukan hanya Menjauhkan manusia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Tetapi juga Akan melahirkan Akan memunculkan Marahnya Tuhan Ya ini adalah salah satu efek negatifnya. <tuh> Diriwayatkan dari Imam Ali yang mana beliau meriwayatkan dari Rasulullah. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah membenci perut yang tidak pernah kenyang. Ya. Orang yang dalam pikirannya tidak pernah merasa kenyang, ya. ia senantiasa lapar. Jadi di sini dikatakan Inna Allah ya batna al yashba. Allah membenci perut yang mana tidak pernah kenyang. Jadi sudah makan yang satu, makan lagi yang lain. Hidupnya hanya diisi dengan makan dan makan. Begitu pula Imam Sadiq alaihissalam bersabda, Orang yang makan terlalu kenyang, akan melahirkan satu sifat yang sombong. Rasulullah bersabda di dalam hadis yang lain. Beliau berkata bahwa Jibrail membawakan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, bahwa tidak ada musuh yang paling buruk selain wadah atau perut yang dipenuhi dengan makanan." Jadi, di sini dikatakan bahwa... Musuh yang sangat besar adalah perut yang penuh dengan kekenyangan. <tuh> Di dalam satu hadis, Rasulullah bersabda bahwa... bahwa begitu banyak orang yang masuk ke neraka itu disebabkan oleh dua faktor. Pertama, perut dan yang kedua, kemaluan. Jadi orang-orang yang tidak pernah menjaga atau tidak bisa menjaga perutnya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi memakan makanan hingga kekenyangan begitu pula orang-orang yang tidak menjaga kemaluannya dari hubungan-hubungan seksual yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka hal itu yang akan menyebabkan dia masuk neraka walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah membenci orang yang tidak menjaga perutnya Allah membenci orang yang tidak pernah menjaga kemaluannya Begitu pula Allah marah kepada orang-orang yang makan terlalu kenyang dan melakukan hal-hal yang tidak sampai memikirkan makanan-makanan yang makruh dan subhat apa yang datang padanya dimakan tanpa pernah berpikir apakah makanan tersebut layak dimakan atau tidak. Jadi hadis yang di, dibawakan oleh Imam Sajjad alaihissalam menekankan begitu pentingnya faktor kesucian perut dan kemaluan setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala dengan mengirimkan para nabinya dan menegaskan agamanya itu demi menyempurnakan manusia dan mendekatkan manusia Kepadanya, karena itu, hubungan antara makrifat dan akhlak serta hukum-hukum fikih itu memiliki hubungan yang tak terpisahkan. Makrifat tidak bisa dilepaskan dari akhlak dan fikih, begitu pula fikih dan akhlak tidak bisa dilepaskan dari makrifat. Agama adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dari tiga unsur ini memisahkan satu sama dengan menghapuskan yang lainnya karena satu kesatuan yang tak terpisahkan orang yang memakrifati hanya memakrifati Allah swt ta tapi tidak berakhlak dengan baik tidak mempertimbangkan hukum-hukum Allah swt maka suatu saat makrifatnya itu akan sirna dia sendiri yang akan mengingkari atau meragukan keberadaan Allah Subhanahu wa taala begitu pula orang yang semata melaksanakan atau beretika tanpa memperhatikan kesempurnaan makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala maka ia pun tidak sampai pada kesempurnaan yang diinginkan. Jadi semuanya berhubungan satu sama lain. Karena ilmu dan amal, amal dalam pengertian akhlak dan melaksanakan melaksanakan ibadah-ibadah ritual dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat keimanan kita, akan mengangkat makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang sampai kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah keimanan kita, hanyalah ilmu kita kepadanya. Dan amal soleh dalam pengertian ini adalah akhlak dan pelaksanaan hukum-hukum Allah itu akan mendorong atau akan menyempurnakan keimanan dan keilmuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian uh, yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini atas dengan perhatiannya saya ucapkan terima kasih billahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dad.